ibunda di sini mengatur hawa murni ibunda. Baiklah, berhati-hatilah nak. Bismillahirrahmanirrahim. Aku laki yang santang berjuang untuk agama. Hawa nafsu tidak akan pernah terpuaskan walaupun kau telah membalaskan dendam. Rahasi, rasa dendam, hawa nafsu, dan amarah itu dikarenakan oleh bisikan, bisikan iblis. Siliwangi, ternyata kau banyak mulut. Seolah kau manusia yang paling suci di muka bumi ini. Siliwangi, aku tidak akan pernah menyerah. Aku akan tetap membalaskan dendamku kepadamu. Karena dia terlihat akan bersiap-siap menyerangku lagi. Tampaknya mereka merencanakan serang yang lebih besar lagi. Jurus kutukan iblis kembar. Apa yang kau lakukan? Kenapa? Kenapa kau hanya menghindar saja? Cepat lawan aku. Yunda, dengarkan aku Yunda. Sudah. Aku tidak ingin mendengar perkataan kau lagi. Aku benar-benar kecewa kepada kau. Aku tidak menyangka. Ternyata kau memiliki hati yang busuk dan juga licik. Kau berpura-pura baik. Sehingga kau bisa mencelakaiku. Di saat aku sedang keadaan dalam lengah. Kau benar-benar keterlaluan. Bagaimana aku menjelaskan semua ini pada Yunda Rara Santang? Dia benar-benar kalap dan marah kepadaku. Tapi kalau aku jelaskan sekarang, maka rahasia aku akan terbongkar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yunda Rara Santang benar-benar akan menghabisiku. Dia sudah mengeluarkan tombak Balatisa Jodoh. Padahal aku masih harus menyamar di pihak Nyibarana. Karena aku harus bisa mencuri kesempatan menyelamatkan mustika di lima dewa itu. Hiap! Yunda, tolong Yunda, dengarkan aku. Aku bisa jelaskan semuanya, Yunda. Sudah, aku tidak akan lagi memberikan kau ampun. Rasakan ini. Jangan lukai putraku, Rara Santang. Hentikan. Kamu terlalu bernafsu. Menghabisi keponakanku tercinta Raden Surawisesa, Rara Santang. Kalian berdua. Ternyata kalian bersekutu dengan para penjahat itu.
yang berusaha untuk merebut tahta Pajajaran. Kau jangan sembarangan menuduh. Kami tidak bersekongkol dengan mereka. Jika aku melawanmu, itu semua karena kau ingin melukai putraku. Bunda akan terima. Aku tahu dirimu, Ibunda. Kau sangat pintar pesilat lidah. Ingatlah, Ibunda. Aku akan bersaksi di hadapan Ayahanda Prabu. Aku akan mengatakan semuanya bahwa kau bersekutu dengan para penjahat itu, Ibunda. Kau jangan sembarangan bicara. Kamu bocah gemblong yang dari dulu terlalu banyak bersilat lidah. Dadaku terasa sakit. Pukulan mereka berdua sangat kuat. Tidak, aku tidak boleh menyerah. Mereka harus kulawan sebisaku. Nyali dan semangatmu memang luar biasa, Subala. Harusnya putra-putrimu bisa melihat, agar mereka bisa melihat. Kau benar, Nyai. Tapi sayang, mereka tidak akan melihatnya. Kau akan segera mati, Subanglara. Berdoalah, Subanglar. Berdoalah sebelum kau mati. Alhamdulillah. Terima kasih, Nek. Sepertinya Ibunda sudah merasa lebih baik sekarang. Alhamdulillah. Majulah kau, Kian Santang, agar sekalian kau habisi bersama ibumu. Kau benar sekali, Kak. Putraku, kita harus menghadapinya lagi. Mereka akan menyerang kita, Nak. Tidak, Ibunda. Biar aku saja menghadapi mereka. Lebih baik Ibunda di sini mengatur hawa murni Ibunda. Baiklah, berhati-hatilah, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Astagfirullahaladzim, benar-benar keterlaluan. Ibunda Kentering Manik dan juga paman Amuk Marugul memang tidak bisa dipercaya. Raden, segera ke dalam istana. Ayahanda dan ibunda membutuhkan Raden. Jangan khawatir rasa loka. Dia urusan saya guru. Baik, Syekh Guru. Syekh Guru berhati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang ajar kau Siliwangi. Mari kita coba lagi. Bagaimana ini? Dia masih terkuat untuk kita berdua. Apakah kalian akan menyerah? Baiklah, jika itu yang kalian inginkan, jangan salahkan aku.